apa ni? Hah? Assalamualaikum, kita jadi Azula. Tiba. Okay guys, hari ni Long duduk kesorangan kat rumah sebab Fatia Rafi keluar dengan kakak ipar dia. Dia pergi jalan-jalan mall. Dia dah minta izin Long, so kita bagi. Tapi pada masa yang sama, kita nak kenalkan Fatia Rafi. Long nak kenalkan apa Tia kali ni? Long akan gunakan benda ini. Darah palsu. So, kalau korang nak tahu macam mana lu nak guna darah ni, korang kena tengok siapa habis. Support lah saya. Nak keluar sangat eh. Tapi saya tak kisah pun sebab dia keluar dengan kakak ipar dia. Kita bagi je lah dia spend time warna tu. Tapi dia kena ada asing juga. Asingnya kenakan dia. Okay? Betul-betul. Jadi korang tengok sampai habis, kita sambung sekejap lagi. Let's go. Okay guys, sebelum aku nak buat benda ni, aku ada turun bawah tadi. Aku pergi ambil makanan aku. Sebab apa? Aku takut kalau aku turun dengan muka aku dah make up apa semua, nanti tak pasal-pasal dia tanya aku, kenapa ni? Sakit ke? Kena belasah ke? Pasal-pasal pula aku. Tadi aku ada tengok apa ni? Ada tengok tutorial untuk make up untuk lebar-lebar. Mesti korang dah dapat agak kan apa yang kena buat. Tapi aku tak berapa tahu sangat pasal make up ni. So sekarang ni aku curi alat make up Tiang ni sebab aku nak try buat lebam sendiri. tapi apa aku nak pakai? Tapi tutorial yang cakap tadi dia kena ambil warna yang gelap-gelap. Yang ni cerah sangat. Ni apa ni? rosak ke? Mampulah aku nanti. Ada mana gelap guys. So lepas tu dia kena ada apa ni guys, yang bulu-bulu tu untuk guna kat sini. Aku ni tak apa-apa perlu bab-bab benda macam ni. Ni guys, korang nampak tahu ni. So aku tunjuk sikit. Ni. Okay. Yang mana aku nak guna? Aku guna. Aku nak guna. Ni kan? Ni. Yang ni aku. So kita yang tu keluarkan ni. Lagi satu. Sebab dia kena ada warna gelap macam ni. Lepas tu yang ni aku. Yang ni. Ni panggil apa ni? Blusher. Ikutlah apa-apa pun. Mana yang ni gelap-gelap sikit eh. Ni apa ni? Ni ke? Tak tahu. Ikutlah mana-mana. Pandailah aku buat. So, mainlah kita berpelan. Aku belakang sikit kot. Tak pernah aku make up sendiri sebenarnya. TV yang sama. Tapi dia nampak lah guys. Wow. Dah nampak lah. Dah nampak lah guys. Gila betul lah yang tutorial tu ajar. Perlu juga aku eh. Lepas tu kita nak bagi tempat yang selalu lebang adalah tempat macam ni. Sini. Sini. Pak. Aku memang muka aku ni tempat orang belasah je. Guys, aku tak tahu lah ni. Jadi tak aku buat ni. Kalau tak jadi ni guys, mati aku dia suruh ganti alat makeup.
Dia tak bisa dekat aku dah ni. Besar you good idea aku. So kita ambil warna merah sikit yang ni kan. Nah. Kau agak jadilah kan. Bawah mata ni penting, bawah mata ni penting. Nampak kan? Nampak tak? Eh, salah. Sebab merah ni tak boleh banyak sangat. Aku tengok tadi dalam tertulis dia tu. Berlaku boleh. Aku rasa aku nak buat dua belah mata lah terus. Lepas tu kita bagi nampak kat sini. Tapi aku tak risau benda ni jadi ke tak jadi. Cuma yang aku risau ni aku dah hancurkan alat makeup Tian ni. Macam manalah aku nak jawab je lagi. Nampak kan? So bawah mata ni penting guys sebab dia senang sangat. Apa ni? Untuk menjadi lebam. Dia keluar spend time dengan kakak ipar dia. So aku spend time dengan alat makeup dia. Okay, kita dah gunakan warna merah-merah sikit. Bagi naik sikit. Okay. Macam ni dah keluar lelaki yang tak pandai makeup. Setelah belajar makeup. Okay. Dah selesai ni, kita akan guna darah pasu ni. Okay guys, sekarang ni aku nak guna darah pasu ni. Korang nampak okey tak macam ni kan? Sebab ni tak guna darah pasu lagi. Tak jadi mati aku guys. Dah lagu guna alat makeup dia. Hancurkan alat makeup dia. Mati, tak jadi mati aku. Okay, sekarang ni kita try guna darah pasu ni. Darah pasu guys. Kita ada kata bat kat sini. So kita celup kata bat ni. Sorry yang bina tengok saya agak ibi dah. Benar-benar buat gini. Tak terpaksa aku boleh nyakit ni, okey. Gini. Jangan nampak. Aku pula kat table tengok muka aku. Nampak kan? Wow. Akhirnya setelah 1 jam saya ambil untuk make up benda ni. Jadi tak kan? So guys, sekarang ni aku tengok betul. Muka kasihan tak? So guys, aku harap menjadilah kuat benda ni dengan effort yang aku buat ni selama 1 jam. So aku harap dia kesianlah dekat aku. Bukan ni, dia balik mekat ke tu lah yang macam tu lah. Aku harap dia nampak lah yang aku buat ni betul-betul lebang yang sebenarnya. Bukan senang guys nak tengok orang lelaki buat lebang macam ni. Tapi muka aku memang untuk orang belasah pun sebenarnya. Satu lagi guys, aku sebenarnya baru tidur sebenarnya. Sebab tu nampak berkat muka aku lebih elok aku buat benda ni. So nanti Tia balik,
bermulalah plan kita yang sempurna. Tapi sebelum tu, aku nak set up cepat-cepat kamera, okey? Kita sambung sekejap lagi. Let's go! Yang... Bina cumbuk yang... Bina belasak di kat bawah. Ngubuk parking. So, aku tambah sikit kan darah kat sini. So, macam aku... So, dah tiba masanya untuk kita set up. Sebab Tia cakap lagi 30 minit dia balik. So, bermulalah perjalanan kita untuk berlakon jadi seorang 19. Okay? So, guys. Aku dah siap set up. Aku letak kamera ni dekat cermin wedding aku. Aku harap dia tak perasan. Tadi dia cakap lagi apa ni? 10 minit nak sampai rumah. Tapi ni dah berapa minit dah aku tunggu kat rumah ni. Tak sampai-sampai. So tak apalah, aku dah ready kamera. So aku nak set up kamera. Set up kamera pula. Aku nak letak mic dulu. Okay. Aku akan duduk sini, guys. Sebab aku dah betul-betul aku letak kamera untuk nampak kat sini. Kita praktik dulu, guys. Lamanya aku takut darah ni kering pula nanti. Aku kena macam kuat-kuat baju ke sikit supaya nampak benda aku tu macam kena belasah ataupun aku berlawan dengan orang yang nak belasah aku. Dia dah sampai, guys. Aku tak nak buka pintu sebab dia dah nak kunci, biar dia buka sendiri. Tadi kena belasan siapa bulunya? Tahu tiba-tiba orang itu mari belas hobi. Dia kata hobi macam goti apa ni. Tak bayar goti. Tak bayar. Tak bayar apa lagi ni? Tak bayar hutang. Hutang dengan siapa? Bila tak hutang dengan siapa pun. Lepas tu biayatlah. Biayat dia. Ya Allah. Bukit saya. Dia pakai kata hobi situ. Nampak tu kan mari lagi kliniknya. Bila masuk tanah dulu. Mari lagi klinik je Sita. Bagi sebentar je pun. Dia macam ni tak? Dia macam sakit. Ikutlah ibu.
Tak yalah nanti tak dia orang risau pula. Macam mana? Yalah lagi ya. Kena kenal tu. Bi, bini bapa yang kena kena tumbuk pun nak suka lagi. Tapi hei lah Bi dia mungkin. Oh Bi. Kena ni dah minta aku Bi. Papa ni lagi kliniknya. Papa ni lagi klinik. Bila masuk, biarlah tak ada apa pun ni. Biarlah dia lelak rukuk tu. Macam lah. Biarlah, bila pedaya. Bila pedaya buat rukuk. Sangit dah, marilah. Saya nak call lah. Tak, yuk, yuk, yuk. Bila masuk dulu. Ipah sayang tu. Tak, yuk. Dia ada lagi power hari lah. Hati, risau pula hati. Wah. Tak, yuk je lah. Mampu. Haha. Betul tapi ni. Suka-suka lagi ni. Ni, pergi kau tu. Apa ni? Tak, pergi. Tak ada. Ni mana? Ni, nak kau tu sikit ni. Sakit, pedih. Hei. Aduh, pergi metah je aku. Hmm. Pada dengan siapa? Ha, pergi kan dengan siapa? Ni berapa orang itu buat pergi, ha? Tiga orang besok. Mama senyum-senyum. Mama senyum-senyum. Sakit lah. Aduh. Mari lagi kliniknya. Aku benci lah dia ni. Ha. Apa boleh sokong? Sakit. Sakit apa sokong pun ni kan? Sakit-sakit pun buat lawa. Aku terpahir. Bini tak ada yang bini pertahankan diri biak ni. Bolehlah macam ni, mari lagi kliniknya. Okey, bila kita sayang biar pertahankan ke diri biar ni. Dia mari dengan tiga orang gitu main katuk bibi pula awal ya. Lalu-lalu bingung. Baru ni jatuh, orang ni. Sakit. Tubuh saya kan ada. Berkaki pak gitu. Jalan. Mari buat bing. Kak. Dia kena kucing. Bila saya tahu tak, masa saya pergi tengah akak ipar saya tu Bi tengok di tutorial nak buat lebih tu kan. Jadilah. Jadi ke? Yeah. Cuma tak? Cuma tu lah dah aku ni. Dah aku ni. Terus saya nak mau hangat. Oh lu, apa tu? Minit ke semua minit dia tanya ke Bi. Oh, kita buka sejar bulu. Dah lupa lupa sekali ya. Ah, ambil ni pun ni. Kenapa bini? Dah bila aja ya, bi puas di rumah. Jadi bini nak ada. Betul je pun. Betul tahi, betul. Tak ada duit. Kena ada duit beli. Itu duit tahi. Duit biasa lah ingat tu. Bila tinggal bi sebelum mana? No, tak lah. Kejap je. Bi tu semua lagi kan. Habis tu ikut tak sih? Yalah. Oh, dua orang je yang Bi lagi lah. Tu saya pergi ke Bi. Macam ni. Spaghetti. Wow. Saya sakit boleh spaghetti kan? Lepas tu, mana ni? Eh? Bisita tahi. Yai. Nampak lah Yai. Saya pun dah berlaku. Kamu tak boleh berlaku. Masa saya menemukan masuk.
Boleh lah, jadilah berlakon dia. Cuma saya nak sokong sebab dia tersuka juga. Saya tak boleh. Dia ni. Kalau dia ada masalah je tu dia. Senyum, dia suka. Tak ada pasal dia lebih sorok. Okey, ha? Ya. Tak ada apa dah. Saya tengok sakit-sakit pun senyum-senyum gelak-gelak lagi. Dah hei, tu. Eh, tapi dia boleh buat ni. Sambung jadi konten. Sambung je. Buat reaction yang hating. Kena masak. So, bina buat kena besi lah. Bila tengok. Stay tuned for content. Boleh. Ha, so, baik beli outro lah ni. Tapi bagi rate bina kat day ni berapa? 8 per 10. Okay, untuk korang pun nak korang rate dekat bawah berapa no makeup sendiri ni. Ni first time no makeup ni. No tengok tutorial dekat YouTube. So, no belajar, no gunakan makeup saya tak? Saya dah begitu lah. Makeup saya yang diguna? Ni lah. Oh, berbunuh lah makeup aku. Duk yang ada. Tak bunuh. Dia pakai warna apa ni? Dia pakai awak. Ada blusher ke? Ni. Ada gini. Shadow. Aku. Hei, ganti warna. Ya, ganti lah. Ganti warna. Ganti. Ingat tak nanti. Ini gonna be. Okay lah. Mulah main aku. Cip. Ini kena rasa saya ini. Maayan. Dulu rasa. Maayan. Korang sama. So guys, namanya kita menjadi. So, rasa nak kita sambung konten ni untuk isi budak-budak ataupun senior kita tengok apa yang sebut jawab. Okay. Jadi jangan lupa support Tia, jangan lupa support Umi, jangan lupa support Eti, jangan lupa like, comment, subscribe and share. Jumpa pada next episode. Assalamualaikum. Bye bye.